Bagaimana kehidupan setelah meninggal Pak Ustaz? Orang yang meninggal itu menurut hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal, datanglah malaikat membawa kafanin min nur, kain yang terbuat dari cahaya menampung ruhnya. Lalu ruhnya itu keluar seperti air di ujung daun. Ini daun sirih, ada air tadi malam embun, menetes air di ujung daun. Begitulah ruhnya keluar. Daun tak bergoncang, air menetes. Lepas ruhnya ditampung, dibawa oleh malaikat, ditempatkan di tempat nama tempat orang yang baik-baik itu, illiyin. Sedangkan orang yang jahat itu disentapkan, ditarik, tercabut. Seperti tercabutnya mata kail pancing dari kulit yang basah, seperti ditebas tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Lalu kemudian diletakkan di tempat bernama Sijjin. Na'udzubillah. Makanya kita selalu minta, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Pak Ustaz? Kirim doa. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asih madakadahu wa'asilhu bilma'i wa'asalju wa'albarat. Libur, pergi ke rumah yatim, bawakan nasi kotak 10. Ini saya sedekah kepada kalian untuk almarhumah emak saya. Sampai. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Aku atas sadaku anha, bolehkah saya bersedekah? Pahalanya untuk almarhumah mak saya. Sedekahlah, kata Nabi. Itu dalil sedekah sampai. Apalagi pas hari raya kurban. Ini untuk saya 2 juta. 2 juta, tolong tapakuh antarkan kambing ke suku Sokop, Talang Mamak, Sakai, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut. Saya beli 1 kambing, kirim ke sana. Untuk almarhumah, sampai. Yang belum haji orang tuanya, dibadalkan yang badal haji. Maka badal haji pun salah satu bentuk bakti pada orang tua. Membacakan Al-Quran. Wa in khatimul Quran. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dikhatamkannya sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun. Setelah khatam dia bacakan, Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhumah emakku. Maka beda orang lain dengan anak kandung. Anak kandung baca Quran tak pun dihadiahkannya pahalanya, automatically, otomatis sampai. Tapi kalau orang lain mesti dia katakan. Kalau ada anak kandung yang tetap mengucapkan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ini kepada almarhumah emakku fulanah binti fulan, itu untuk menguatkan hatinya saja. Andai tak dia ucapkan pun otomatis sampai. Itulah enaknya punya anak kandung hafal Quran. Satu hari dia ulang hafalnya 2 juz. Sebulan dia khatam 2 kali, pahalanya mengalir. Investasi yang tak pernah putus punya anak, menantu, keluarga hafal Quran. Saya mimpi almarhum ayah saya, Pak Ustaz. Apa artinya? Mimpi terbagi 3. Mimpi yang pertama dari setan. Mimpi dari setan, kalau kita mimpi dari setan, menakut-nakuti, ketakutan, hati gelisah, bacakan doa, tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur, bukan meludah. Ini ada yang bertanya ke saya, Pak Ustaz katanya kalau meludah, bukan meludah, meludah itu sedikit air liur. A'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama. A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lamah. Mimpi yang kedua adalah aghasu ahlam. Proses berpikir waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Itu namanya aghasu ahlam. Yang ketiga adalah ilham dari malaikat. Menimpi mimpi, setelah mimpi menjumpa ayah, makin takut buat dosa, makin ingat mati, makin terkenang orang tua sering kirim doa. Itu artinya kita disuruh segera kembali ke jalan yang benar, taubat nasuha, bersiap-siap untuk mati bawa apa. Tapi bukan setelah itu bawaannya mau mati aja. Maksudnya rajin sedekah, rajin wakaf, rajin infak, banyak sholat sunat. Jangan lupa nanti puasa Asyura 9, 10, 11. Apa kelebihan meninggal di hari Jumat, Pak Ustaz? Man mata yaumal Jumu'ati, siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat atau sore Jumat, wuqiya min azabil qabri, maka dia terpelihara, terjaga dari azab kubur. Ulama ikhtilaf tentang hadis ini. Sebagian mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan dalil sebagai masalah akidah. Dalam masalah keutamaan fadhail amal boleh, tapi dalam masalah akidah tak bisa dipakai. Tapi ternyata Syekh Nasiruddin Albani mengatakan hadis ini sahih.
Andai pun dianggap hadis ini sahih, maka orang yang meninggal hari Jumat itu hanya sekedar terpelihara pada hari itu saja. Besok tetap juga masih ada. Jangan sangka mati hari Jumat lalu bebas dari azab kubur. Pokoknya ketika kita menghadap Allah, kita persiapkan diri untuk beramal, bukan dengan mencari kebetulan-kebetulan hari Jumat. Tidak.